Ayo, udah dekat, pegang. Mana? Cik satu lagi. Nanti nggak apa-apa gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selamat malam sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Semoga kita semua selalu dipanjangkan umur kita fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah. Disehatkan badan kita, dilimpahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dan dikabulkan hajat-hajat kita. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat Umi Muhammad, di kesempatan malam ini Umi mau masuk ke dalam lataran Ka'bah. Dan alhamdulillah di sini Umi ditemanin dengan saudara online dari Brunei. Hai. Halo Mak Ci. Halo. Apa kabar? Leha dari Brunei Darussalam. Masya Allah. Mak Ci siapa namanya? Mak Ci siapa namanya Mak Ci? Nuri ya. Mak Ci siapa? Nurleha Hajah. Alhamdulillah. Mau pegang Ka'bah. Dapat cium Hajar Aswad. Insya Allah. Diizinkan ya. Kalau Allah mengizinkan. Terima kasih pada Umi. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Terus izin Allah kita diberikan kesempatan dan waktu untuk bisa berjumpa. Amin, ya. Amin. Masya Allah. Dan sekarang aku mau copot dulu sepatunya. Bismillahirrahmanirrahim. Abwaabar rahmatak wa maghfiratak wa adkhilni fiha. Iya. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini ya sahabat Umi Muhammad. Dan alhamdulillah masya Allah sekarang di tanggal 15 Desember. Alhamdulillah sekali Ka'bah sudah dibuka ya sahabatku. Karena makanya kita kepengen banget menyentuh Ka'bah karena sudah dibukakan. Alhamdulillah. Lihat nih, jadi di hari ini tanggal 15 Desember tuh, enak kelihatan gak? 15 Desember hari ini, hari Jumat. Tadi siang kata Mak Ci dibuka ya. Mak Ci, tadi Mak Ci taunya udah dibuka jam berapa? Jam 2 setengah petang. Oh masya Allah ya. Saya juga dikabarin sama Mak Ci, katanya Umi katanya udah dibuka, katanya Ka'bahnya, terus yeah, saya langsung ke sini yeah. Ya. Alhamdulillah. Ya udah, sekarang kita mau langsung aja untuk menuju ke Ka'bah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah permudahkan insyaallah. Enggak tahu situasinya padat banget enggak ya, sahabatku. Insya Allah semoga saja kita diberikan kekuatan dan insya Allah enggak padat lah, insya Allah renggang, insya Allah bismillah. Amin. Amin. Ya Rabbi Türkiye'mize yardım eyle. Amin. 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 Güvene gelin bak, aranıza gelin bak. Amin. Nanti biar pergi dulu ini. Amin. 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 Kita ke sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasahhil ya rabb. Ya rabbi sahhil insyaallah. Allah yasahhil umuran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasirna ya Rabb, ya Rabbi yasirna ya Rabb. Astaghfirullahal azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
استغفر ربي واتوب اليك. استغفرك ربي واتوب اليك. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللذة تودينا اصلا. Alhamdulillah, kita sudah sampai sini. Kita kesini dulu ya, cium kesini dulu, nggak apa-apa. Sini, sini Maci, ke pintu Ka'bah. Udah. Padat banget ya sahabat Nabi Muhammad, benar-benar padat. Kita berdoa di depan Multazam sekarang. Kita berdoa, banyak-banyak berdoa. Semoga Allah beri kesempatan. Aduh. Hadzal adam muslimuna. Allah. Ya. Ne çıktım. Uşağıda mekanı. Kita tidur satu-satu seperti itu. Coba kesini. Nanti dulu, coba nanti sebentar dulu. Ya Allah. Gerusah-gerusah. Ayo, udah dekat. Pegang. Mana? Cik, satu lagi. Nanti gak apa-apa gantian. Nanti dulu, sabar nanti. Semoga enggak sampai keluar kita. Miss, ayo, tenang, enggak usah keluar. Tenang, tahan. Nanti enggak apa-apa, kita gentenan, gantian. Nanti dulu, ini belum. Enggak mau keluar ini. Hajah. Ayo. Hajah nalih, ini. Ayo masuk. Allah. Masuk Makci, tangannya. Copot tangannya. Aduh, tunggu. Aduh, Makci jangan. Ayo. Soalnya Makcinya pegangan tangan terus berduaan, jadi nggak bisa. Makci jangan pegangan terus kayak gitu, nanti tangannya sakit. Tadinya lepas aja, jadi Makci bisa masuk. Alhamdulillah. Kalau pegangan tangan terus kayak gini, nanti kita nggak bisa masuk. Jangan pegangan terus. Nanti gantian, kata saya kan nanti gantian. Kalau nggak bisa, yang penting Makci bisa. Seperti itu.
Tapi alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, belum, belum bisa. Saya sayang kamu. Ya. Allah sayang kamu. Ya Allah, Aci. Amin, amin. Nih, sekarang saya mau sendirian sama Makci. Makci nanti ya. Aku kan tadi kalau dicopot tangannya itu bisa, cuma Makcinya ketakutan sama sama adiknya. Ya udah, sekarang saya mau antar Makci dulu ya. Sini sudah ada dinding kok, Pak. Saya sudah pegang sana. Ya sudah tercapai, cita-citanya sudah tercapai. Enggak, belum, belum, belum sempurna. Nanti dulu istirahat dulu. Ayo masuk. Yang penting kita jangan nyakitin orang. Masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tadi saya bilang di sini. Coba saya telepon. Jadi kita kepengen megang di bawah pintu Ka'bah, tetapi enggak bisa ya sahabatku. Susah banget ya Allah. Padat banget. Ayo Makci, ayo jalan ke sini, enggak apa-apa. Suasananya sangat padat banget ya. Jadi jemaah semuanya membludak karena apa, seperti enggak nyangka ya gitu bahwa Ka'bah sekarang sudah dibukakan ya, bisa disentuh ya gitu. Jadi semua jemaah membludak banget. Ya Allah. Di sini. Si makciknya belum pegang sama sekali Ka'bah ya. Cuma tadi sedikit, iya sedikit. Waktu di itu dekat pintu Ka'bah. Enggak, nanti di sini nih coba bismillah. Kalau di sana barusan itu memang susah banget, Makci. Banyak banget laki-laki tadi. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Rabbi. Ini mah seperti hajian benar. Ayo ke sini Makci, coba. Sini Makci, Makci di depan. Ayo di depan Makci. Soalnya Makcinya takut banget, jadi megangin tangan terus sampai kenceng banget. Akunya jadi susah, nggak bisa gerak gitu. Ketika aku ngasih jalan, Makcinya nggak langsung takut. Ayo masuk Makci, masuk. Enggak usah takut Makci. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga dipermudahkan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Semoga Allah permudahkan ya Allah. Allah permudahkan ya Allah. Ini masih jauh ini posisinya kita. Allahu Akbar. Sini Makci. Ya kala bah. Alhamdulillah geldi. Alhamdulillah. Aduh, susah banget Makci. Pegang saya. Kalau bawa anak kecil. Susah di sini. Kalau saya sudah kasih jalan, copot tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Ayo makci masuk masuk. Ayo masuk 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 makci. Balik ke sini aja. Masuk masuk alhamdulillah. Ayo cium. Cium makci. Gak apa-apa aku di belakang gak apa-apa. Ya udah, sudah makci, sudah keluar keluar dari lewat punggung punggung punggung. Gak apa-apa, gak saya tinggal. Udah, sudah, alhamdulillah, alhamdulillah. Istirahat dulu. Nanti saya cari adik. Nanti dulu. Istirahat dulu. Alhamdulillah, Umi sudah mengantar makci untuk menyentuh Ka'bah ya. Karena situasinya sangat padat sekali. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah ya Allah. Benar-benar ini padat banget. Para jemaah seperti enggak percaya kalau Ka'bah sudah dibuka ya. Jadi kondisinya luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Aku sampai kewalahan banget. Alhamdulillah makci juga udah kesampaian. Illallahu. Wallahu akbar. Wala haula. Iya. Alhamdulillah. Soalnya tadi kita itu susah banget. Makci ini takut banget. Bukan Ka'bah. Bekas kakinya bekas patah. Oh, jatuh terus, Pak. Aku sudah terbayang ada suamiku, ada anakku. Ya Allah, alhamdulillah ya. Tapi tadi alhamdulillah kita saya masukin ke Ka'bah. Kasihan banget, susah banget sih. Tadi susah banget kondisinya. Iya, ya, padat. Ramai, masih ramai banget sekarang karena hari pertama. Saya masuk sana sebabnya semua perempuan. Jadi saya dapat pegang itu kainnya. Oh iya. Kalau ini tadi pegangnya ya alhamdulillah pegang semua ya, Mak Cia. Cuma kan pintu Kak Bapak pegang. Iya. Kainnya pegang, pegang terus. Ya memang kita tadi luar biasa ya, kekuatan kita semua ya sampai kewalahan. Sebabnya dikurumuni dengan semua laki-laki kan. Iya, paling banyak laki-laki dan kekuatannya Masya Allah. Cium lagi sekali. Saya mau sudah, tapi kaki ini macam, sakit, kakinya sakit. Kan, iya. Ada yang begini kan. Mesti saya terjatuh ke sana. Iya. Tadi juga kita kan ya sama-sama. Aku juga kan susah banget karena makci takut ya, takut kehilangan sama adiknya juga. Kata saya udah lepas. Saya berdoa di sini ya Allah selamatkan Umi dan kakak saya. Balik-balik semua. Alhamdulillah. 100 kali ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Memang tadi suasananya masih ramai banget ya makci karena hari pertama dibuka jadi seperti inilah. Seperti hajian ya. Iya, ujian, satu ujian. Enggak seperti hajian waktu hajian ya gitu. Kalau waktu hajian kan seperti ini padatnya. Dan ini tadi ujung minggu kan, kalau ujung minggu. Ya kalau hari padat. Jumat, ya pas lagi dibukanya di hari Jumat. Jadi ramai banget, Masya Allah. Enggak seperti biasanya. Biasanya kalau saya ya mau ngasih jemaah untuk pegang biasa cepet banget. Tapi ini susahnya, Masya Allah. Ramai banget. Kerumunan ini dengan semua laki-laki besar kan? Kan perempuan tuh besar kali kedua. Perempuan tuh boleh kan? Tapi seorang laki-laki. Iya. Ya udah yuk kita masuk. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya gimana, makci? Alhamdulillah. Besok pagi juga ya kalau bisa. Terima kasih Umi sudah menyampaikan hajat kami yang besar ini. Alhamdulillah. Ya, datang. Ini alhamdulillah. Susah. Dulu datang sini berkali susah sangat untuk kumpul-kumpul duit baru dapat datang sini. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Umi. Sama-sama. Alhamdulillah, iya saya bisa ngantar ya. Syukur alhamdulillah bisa ngantarnya. Saya ada kesempatan, ada waktu juga alhamdulillah. Terima kasih. Ya sama-sama. Sama-sama. Amin. Allah saja membalas. Amin. Amin. Terima kasih. Jazakallah khairan.
Yuk. Alhamdulillah kita sudah menyentuh Ka'bah dan sekarang mau balik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besar pahalanya Umi. Amin, amin, amin. Amin, masya Allah. Semoga berkah barokah ya. Meski enggak itu apa maksudnya enggak secara laluas kayak gitu ya, karena masih ramai. Insya Allah Allah kabulkan hajat-hajatnya ya. Untuk dekat ke pintu surga itu memang susah. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Kuat dengan cabaran, dugaan ya, apa yang kita lalui. Ya, buat pesan buat kawan-kawan yang belum bisa sampai di Tanah Suci. Kepada kawan-kawan, kepada keluarga, kepada sahabat pandai. Semoga datang sini, kalau ada rezeki, datanglah ke Tanah Suci ini untuk membuat amal ibadat. Amin, ya Allah. Makcik juga? Sama, makcik. Masih trauma. Masih pada umum Muhammad karena membawa saya memegang badan Ka'bah. Amin, dan amin. Sempat menciumnya juga. Alhamdulillah, makcik masih trauma banget. Ya, tadi ya, trauma banget ya. Iya, ya, tadi cukup masya Allah tabarakallah. Ketakutan banget makcik, benar. Ya, ya, ya. Takut sama adiknya lepas terus mungkin seperti itu. Mungkin punya adik mana? Iya. Sampai khawatir banget. Khawatir banget loh Mak sih tadi. Kata saya tenang, tenang nanti kan ya, kita bisa ya, hubungin ya. Ya, ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Nikmatnya diberi oleh Allah. Amin, Allah. Alhamdulillah. Nikmat, rahmat. Amin. Amin ya Allah. Amin, alhamdulillah. Jadi sahabat Umi Muhammad, setelah satu minggu Ka'bah ditutup, masya Allah tabarakallah, sekarang di tanggal 15 Desember sudah dibuka ya. Dan kondisinya luar biasa, sangat ramai sekali, sangat krodit sekali ya Allah. Sampai Umi juga tadi kewalahan banget nganter saudara dari Brunei ya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, Umi meskipun bisa nganternya sebentar, tetapi sudah tercapai untuk ibunya untuk memegang Ka'bah. Karena tinggal 2 hari lagi beliau akan meninggalkan Tanah Suci ya. Oke sahabatku, terima kasih banyak yang sudah menonton video Umi dari awal sampai akhir. Jazakallahu khairan katsirah. Semoga saja video ini menjadi obat kangen untuk sahabat semua yang sudah pernah kesini atau yang belum pernah kesini. Karena ini kabar terbaru, kabar terindah untuk kalian semua yang mau berkunjung ya ke Tanah Suci, bahwa sekarang Ka'bah sudah dibuka, alhamdulillah. Oke, nas'alallahu lana wa lakum al-afiyah. Ma'assalamah, nisyufakum bakhair. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Alhamdulillah ya Allah.